Matahari mau bagi-bagi yang indah di sebuah kota. Seorang anak berpetualang siap untuk berburu harta karun. Raffi, Arvan, Dian, dan Vida namanya. Mereka sering disebut sebagai no name. Mereka sangat bersemangat di pagi hari ini. Bagaimana dengan teman-temanku yang sudah memiliki rencana untuk jalan pagi ini ya? Kebahagiaanku, karena sudah lama aku tidak menikmati udara dan juga tidak berpetualang. Hari ini nanti kayak apa ya? Nggak sabar, pengen cepat berangkat. Lagi jadi ini indah banget. Aku tanya-tanya, sejuk jadi pengen deh tiap hari bangun pagi-pagi. Akhirnya mereka berjalan menuju titik kumpul yang telah ditentukan sebelumnya. No Name akan bertemu, kemudian akan berjalan menuju suatu tempat. Wah, kamu mau masak ya? Mungkin kamu bisa ajak kita untuk makan di rumah kamu. Jelas. Habis balik dari sini, mungkin aku bisa tidur sebentar dan langsung makan di rumahmu. Mana ada? Aku mau beli makanan buat orang rumah lah. Ngapain aku ngurusin kalian? Saat berada di taman, mereka menemukan sebuah pintu yang tidak biasa di taman yang mereka kunjungi. Vida yang menyadari hal tersebut langsung memberitahu kepada teman-temannya. Sebentar teman-teman, kalian juga lihat kan? Wah, aku sebelumnya belum pernah lihat kayak begituan. Apa itu semacam pintu Doraemon ya? Mungkin semacamnya. Bagaimana kalau kita masuk? Kalau aku sih, gas-gas aja. Siapa tahu kita bisa masuk ke masa depan, hehehe. Yaudah, kita masuk aja langsung. Dan mereka pun masuk ke dalam sebuah hutan dan sudah dibekali sebuah data yang sudah ada saat mereka masuk. Welcome to the jungle, won't you bring it to your mind? Na 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 na
bisa di dalam hutan kayak gini? By the way, ini waktu aku masuk, aku langsung memegang peta ini loh. Coba lihat, siapa tahu ada petunjuk di dalamnya. Mereka pun mulai mengikuti arah peta tersebut. Di saat perjalanan yang cukup lama, di tengah perjalanan, Raffi melihat sebuah patung mewah yang sudah lama yang termakan usia. Tanpa berpikir panjang, Manam akhirnya mendekati patung tersebut. Permisi, Dek. Sedang melihat patung mewah ya. Wah, iya nih, Pak. Sudah tahu tidak asal-usul patung ini? Tidak, Pak. Patung Moai adalah patung raksasa yang berwujud wajah manusia yang dipahat dari batu. Patung ini diberikan oleh Nijima, sebuah pulau vulkanik di Tokyo. Oh iya, Pak. Kalau boleh tahu, manfaat dari patung ini apa ya, Pak? Patung Moai diyakini memiliki arwah leluhur dan sebagai penanda kuburan. Kalau kisah awal terbentuknya patung Moa ini bagaimana ya, Pak? Legenda kuno setempat menceritakan kisah seorang kepala suku yang mencari rumah baru. Lokasi yang dipilih yaitu Pulau Paskah. Ketika dia meninggal, pulau tersebut dibagikan kepada anak laki-lakinya. Lalu, setiap lalu, apakah ada manfaat yang bisa diambil? Penduduk di sini percaya patung itu mampu menangkap kekuatan gaib kepala suku dan menjaga pulau itu agar mengalami keberuntungan dan hujan akan turun dan tanaman akan tumbuh. Baik, begitulah. Pak, karena waktu sudah mulai petang dan kami harus melanjutkan ke perjalanan selanjutnya, kami permisi dulu ya, Pak. Sebelumnya. Oh iya, Dek. Terima kasih kembali karena telah berkunjung ke Patung Wai dan semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat. Jadi, amin. Kami pamit dulu ya, Pak. Selamat sore. Lalu Nonem pun berpamitan dan melanjutkan perjalanan berikutnya. Mereka pun akan melanjutkan perjalanan untuk menyusuri hutan tersebut. Tibalah mereka di suatu sungai yang dimana mereka akan menyeberangi sungai tersebut menggunakan perahu. Bagaimana kita akan melewati sungai ini ya? Kita menggunakan perahu yang ada di sana saja. Ide yang bagus. Dengan begitu, kita akan melewati sungai ini dengan baik, aman. Baik, ayo bergegas ke perahu itu. Aku akan duduk di paling depan. Hehehe. All my exes live in Texas. And Texas is a place I dearly love to be. But all my exes live in Texas. Tibalah mereka menyeberangi pulau tersebut. Nonem akan melanjutkan perjalanan untuk menyusuri harta karun tersebut. Mereka melewati gunung dan lembah melawan derasnya badai. Dan kita harus fokus pada tujuan kita. Iya, di sini kita harus mengetahui betapa beratnya kita dalam melewati rintangan ini.
Mungkin di dalam hidup setiap ada masalah, kita harus menyelesaikan masalah tersebut. Iya benar, kita tetap fokus pada tujuan kita. Sebentar lagi kita juga akan sampai kok. Setelah perjalanan yang cukup panjang, akhirnya mereka menemukan titik terang setelah melewati beberapa rintangan dalam perjalanan ini. Kita harus terus berjalan, dan aku rasa sebentar lagi kita akan menemukan harta karun itu. Iya teman-teman, ini terlalu pagi. Bisakah kita tunggu hingga matahari sudah mulai muncul, ataukah bisa kita sarapan terlebih dahulu? Iya, masa kita mau melanjutkan perjalanan dengan perut kosong sih? Baiklah, kita sarapan terlebih dahulu. Setelah itu, kita akan melanjutkan perjalanan kita. Setuju? Setuju. Ayo teman-teman, lebih cepat kita berjalan, lebih cepat juga kita menemukan harta karun itu. Iya loh, lebih cepat kita menemukan harta karun, lebih cepat juga kita keluar dari gua ini. Apa kalian tidak mau keluar dari gua ini? Baiklah, biarkan kita berberes terlebih dahulu. Setelah itu, kita lanjutkan. Sip. Yuk, semangat semuanya. Setelah mereka makan dan dilanjutkan mengemasi barangnya masing-masing, mereka langsung melanjutkan perjalanan mereka menuju suatu tempat untuk mencari harta karun tersebut. Setelah di pertengahan jalan menuju tempat harta karun tersebut, mereka beristirahat sejenak untuk mengisi tenaga mereka. Ayo kita istirahat dahulu di situ, tapi hanya sebentar saja ya, karena kita juga harus melanjutkan perjalanan kita. Oke, siap. Istirahatnya cukup. Ayo kita lanjutkan perjalanan kita. Elliot, di sana ada apa itu? Wah, apakah itu harta karun yang kita cari selama ini? Ayo mendekat sana. Wah, benar. Ini harta karun yang selama ini kita cari. Ayo buka. Jangan dibuka di sini. Ayo lebih baik kita bawa harta karun itu buat dari luar. Iya, ayo kita bawa harta karun itu. Setelah mereka benar-benar menemukan harta karun itu, lalu mereka membawa harta karun itu keluar bersama. Setelah mereka berjalan menuju keluar gua dengan harus menyeberangi sungai, dan mereka menemukan kapal. Akhirnya mereka membawa harta karun itu dengan menggunakan kapal. Elliot, di sana ada kapal. Ayo kita ke sana dan membawa harta karun ini. Lalu mereka menyeberang sungai itu dan menemukan jalan keluar dari tempat itu. Dan demikian mereka akhirnya pulang dengan membawa harta karun tersebut. Perjalanan yang panjang yang dilewati oleh 4 orang petualang dengan kekurangan mereka masing-masing. Tetapi mereka dapat menutupi kekurangan tersebut dengan kebersamaan. Dan inilah akhir dari perjalanan Lonet. Sekian, terima kasih.